Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah tidak mendolimi makhluknya. Allah menciptakan makhluknya melainkan Allah memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka itu hadirin, kita sebagai daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, begitu pula Allah berikan rizki. Tidak mungkin Allah yaitu menciptakan makhluknya tanpa diberikan rizki. Itu sesuatu yang zalim, dan Allah tidak zalim. Allah menciptakan makhluknya melainkan daripada dengan rizkinya. Jangankan kita manusia, makhluknya Allah dari binatang yang kecil hingga binatang yang besar, Allah berikan yaitu rizkinya. Tumbuh-tumbuhan Allah berikan yaitu rizkinya. Pepohonan yang dari kecil hingga besar, pepohonan itu hidup, dan Allah pula memberikan rizki kepada pepohonan itu sehingga dia tumbuh menjadi besar. Begitu pula hewan-hewan, semut yang kecil, bahkan lebih dari kecil lagi, kuman, bahkan binatang-binatang yang hidup di dalam tanah ini seperti cacing dan yang lainnya, tetap Allah berikan rizki. Allah menciptakan makhluknya, Allah menghidupkan, dan Allah pula yang memberikan rizki. Apalagi kita manusia, semua makhluk bukan hanya sekedar manusia. Cicak, kemudian semut, kemudian yaitu laba-laba, jerapah, gajah, semua daripada makhluknya Allah. Dari yang berkaki dua hingga yang berkaki empat, dari yang makhluknya mulai berjalan hingga yang terbang, seperti yaitu nyamuk, burung, dan yang lain-lain, semua daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dan Allah hidupkan dan Allah berikan rezeki. Kita mesti yakini itu, kita mesti yakini. Dan rezeki yang diberikan kepada kita, maka tidak akan tertukar. Kalau itu milik rezeki kita, maka sampai kapanpun dan dimanapun tetap akan datang kepada kita. Kalau itu rezeki orang lain, walaupun kita cari-cari sampai ke ujung dunia pun, tidak akan sampai kepada kita. Karena itu memang rezeki bukan rezeki kita, rezeki orang. Maka dari itu hadirin, kita yaitu penting untuk meluruskan keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha memberikan rezeki. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki.